Perkara yang kelima ni yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dia berkenaan kepercayaan kita terhadap Al-Quran. Ya, bila kita cerita tentang Al-Quran, ya, bila kita sebut tentang Al-Quran, Al-Quran ni kata siapa? Datang daripada mana? Ya, ini yang dibahaskan. Jadi perlu menjadi i'tiqad, kepercayaan kita, bahawa Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata-kata Allah daripada mula daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, itu adalah kata-kata Allah. Allah berkata-kata dengan apa yang kita baca dalam Al-Quran tu. Ya, setiap surah, ya, setiap ayat yang kita baca itu adalah daripada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kalamullah, kata-kata Allah. Ya. Dan itu satu masalah. Permasalahan yang berkaitan dengannya, bila sebut tentang kalamullah, kata-kata Allah, di sini ada satu perincian ataupun perbahasan yang ditimbulkan oleh ahli kalam. Ahli kalam. Apa arti ahli kalam? Kumpulan-kumpulan kalam. Kumpulan kalam ni bolehlah kita kata ia adalah yang paling ekstrim, Jahmiyah, ya. Lepas tu kita ada Mu'tazilah, ya. Dan kita ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini adalah kumpulan ahli kalam yang telah membicarakan, yang telah membahaskan tentang kalamullah ni. Apa yang mereka bahaskan? Berdasarkan perbahasan akal mereka, bila kita kata ahli kalam, ahli kalam maknanya ahli orang yang bercakap. Tapi apa maksud ahli kalam tu? Ya, apa yang orang yang bercakap? Kalam, kalam maknanya cakap kan? Maksud dia orang yang banyak bercakap ikut akal, tu dia. Ya. Jadi kumpulan ahli kalam empat yang kita sebut tadi, mereka ini antara prinsip asas mereka adalah mereka mendahulukan akal. Al-Quran dan hadis kena ikut akal. Dia terbalik. Itu prinsip ahli kalam. Al-Quran dan hadis kena ikut akal. Maka apa yang diterima oleh akal akan diambil. Apa yang akal tak dapat terima akan ditolak atau diselewengkan, maksudnya supaya selari dengan akal. Dia jadi terbalik. Kita pendukung sunnah, ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, bagi kita prinsip kita adalah sebaliknya, bahawa akal kita perlu ikut Al-Quran dan sunnah. Akal kita perlu diselarikan dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Sekiranya akal kita tak dapat faham apa yang disebut dalam Al-Quran dan sunnah, apa kita kena buat? Kita berserah diri. Kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau kita tak faham, kita tetap kena terima dan beriman dengannya. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, bahawa akal kena dipandu oleh Al-Quran dan sunnah, bukan Al-Quran dan sunnah dipandu oleh akal. Maka akal kita adalah faktor pembantu, bukan penentu. Bukan akal yang memutuskan sesuatu itu, tetapi Al-Quran itu hanya membantu kita dalam kita memahami Al-Quran dan hadis. Ya, Allah bagi kita akal untuk apa? Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk membantu kita memahami Al-Quran, ya, dan hadis itu. Tetapi inilah dia, ahli kalam apabila mereka membicarakan tentang ahli kalam, dia orang punya tajuk-tajuk perbahasan dia orang, fokus mereka sebenarnya adalah pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbincangan yang mereka bawa yang telah mengakibatkan perbalahan yang cukup dahsyat di kalangan umat Islam sejak zaman berzaman sehinggalah ke hari ini, sehinggalah ke detik ini. Perbincangan yang telah dibangkitkan oleh ahli kalam kira-kira 1200 tahun yang lepas. Ni kumpulan-kumpulan, empat kumpulan ni. Bila timbul? Kira-kira 1200 tahun yang lepas. Di mana mereka melihat bahawa sifat-sifat Allah, ya, lebih khusus lagi kata-kata Allah,
Mereka kata Allah tak boleh berkata-kata. Ha, ini falsafah dia orang. Falsafah maknanya akal. Allah tak boleh berkata-kata. Kenapa tak boleh? Kalau Allah berkata-kata, itu sama dengan manusia. Kita berkata tak? Kita ada mulut kan? Kita bercakap kan? Ini manusia bercakap, Allah pun bercakap. Tak boleh. Sama dengan manusia. Kita tak boleh samakan Allah dengan manusia. Itu kufur. Ha, ini dia orang punya logik. Maka apa kesimpulannya? Allah tidak berkata-kata. Habis Al-Quran ni kata apa? Al-Quran ni, ha, dia mula falsafah. Dia dah ada dia punya asas mukaddimah dia tu. Maka natijah dia apa? Al-Quran ni kata apa? Al-Quran ni makhluk. Makhluk macam mana pula? Makhluk apa artinya? Yang diwujudkan. Dia bukan Allah, dia bukan daripada Allah. Ya. Ini adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Daripada tak ada kepada ada. Jadi Al-Quran mereka kata makhluk dicipta. Dicipta oleh Allah macam mana? Ha, di sini perincian dia yang kita kalau kita bahaskan memang jadi pening kepala. Ya. Sebab dia membahaskan tentang benda ghaib. Ya, yang bahkan ghaib segala ghaib. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kumpulan Jahmiyah seperti kumpulan Mu'tazilah, mereka menafikan sifat kata-kata bagi Allah. Bagi mereka Allah tidak berkata-kata. Kerana kalau kita kata Allah berkata-kata, itu sama dengan makhluk dan itu kufur. Maka mereka kata Allah tidak berkata-kata. Menafikan sifat kata-kata itu bagi Allah dengan mutlak. Kumpulan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka walaupun kita kata mereka kurang sedikit penyimpangan mereka dalam masalah ini, tetapi sedikit sebanyak pendapat mereka dalam masalah Al-Quran, kalamullah ataupun tidak, mereka ada falsafah mereka yang tersendiri yang tidak kurang parahnya. Mereka kata Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah. Tetapi yang dibicarakan oleh Allah tanpa kata-kata. Ha, fahamlah. Memang takkan faham. Dia falsafah. Ini falsafah. Maka mereka katakan kerana kenapa Allah berkata tanpa suara? Kenapa Allah berkata tanpa suara dan huruf? Kerana itu sama dengan makhluk. Maka Allah berkata tanpa suara dan huruf. Allah berkata-kata dengan tulis ni. Kalam nafsi. Ya, kalam nafsi. Apa artinya kalam nafsi? Kalam nafsi maknanya ucapan hati. Bisik, kalau kita manusia, kalam nafsi ni kalau bagi manusia adalah bisikan hati. Kita bercakap dalam diri sendiri, nah, kan? Kita bercakap sendiri. Kan? Tapi tak ada suara. Tapi kita tengah berfikir, kita tengah fikir sesuatu kan. Boleh ke tak boleh? Ha? Boleh. Kita bercakap sendiri. Tak ada suara. Orang tu pening, tertenung. Ha, dia tahu bercakap tu sebenarnya. Bercakap dengan dirinya sendiri. Bisikan hati. Bagi mereka, itu adalah kata-kata Allah. Kalam nafsi. Ya? Adalah perincian dia. Habis kalau Allah berkata-kata tanpa huruf dan suara, bagaimana keluar jadi Al-Quran ni yang kita boleh baca ni? Kalau tak ada orang yang dengar, tak ada orang yang melihat Allah berkata, macam mana? Ah, di sini lagi minta maaf, lagi merepek. Ya. Mereka kata daripada kata-kata nafsi itu Allah mewujudkan Al-Quran yang diberikan kepada Jibril. Lalu Jibril sampaikan kepada Muhammad. Itu satu versi. Ada versi yang kedua yang tak kurang parahnya. Mereka kata yang berkata itu sebenarnya adalah Jibril. Al-Quran adalah kata-kata Jibril. Yang mana Jibril ambil daripada Allah tanpa dia mendengar suara Allah. Ah, lagi pening kan? Tak boleh faham kan? Ini adalah falsafah ahli kalam.
Maka datang di sini Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana pada masanya, pada zamannya, iaitu pada tahun 200 Hijrah, yang mana ketika itu kumpulan sesat ahli kalam sudah bertapak, di mana ulama Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka telah menguasai mereka telah menguasai kerajaan, mereka telah mempengaruhi khalifah yang ada ketika itu, ya, iaitu khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Tiga orang khalifah yang datang silih berganti. Mereka semua, ketiga-tiga khalifah ini telah mendukung pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ia bukan kata-kata Allah dengan suara dan huruf. Sebaliknya, ia adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan disampaikan kepada Jibril dan seterusnya kepada Nabi Muhammad. Maka dalam masalah yang nampak macam remeh, tapi dia telah menyebabkan satu fitnah yang cukup besar, yang mana akhirnya Imam Ahmad telah diuji seperti mana para ulama yang lain pada zaman dia telah diuji. Tapi yang membezakan antara Imam Ahmad dengan ulama-ulama sunnah pada zaman yang lain adalah, nak mengatakan, kerana Imam Ahmad adalah satu, kalau bukan di kalangan, dia mungkin satu-satunya ulama yang terus berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terus berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak falsafah ahli kalam. Dia terus tetap dengan pendirian dia bahawa Al-Quran kalamullah. Allah dah banyak dalam Al-Quran dah tulis, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Kami, yakni Allah, Allah turunkan Al-Quran. Banyak, ya, banyak ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahawa Allah berkata-kata, Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Contoh, wa kallamallahu Musa, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa pada zamannya. Ya, seperti mana Allah berbicara sejak dahulu, kini dan selama-lamanya. Ya, ini sifat Allah. Kerana kalau kita kata Allah antara bercakap dengan tak bercakap, Allah layak dengan sifat yang sempurna ataupun sifat yang cacat? Tentu kita akan kata Allah yang maha sempurna, Allah yang maha agung, maha besar. Sifat bercakap, sifat satu kesempurnaan ke satu sifat yang cacat? Kalau manusia tu boleh bercakap dengan suatu manusia yang lain, bisu, yang mana yang lebih sempurna, yang lebih baik? Kita semua akan setuju manusia yang boleh bercakap, dia mempunyai kelebihan berbanding dengan orang yang bisu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tentulah kita kena kata Allah yang maha bercakap, maha berkata-kata, sifatnya bercakap. Dan tentulah dalam masa yang sama kita kata, dan kata-kata Allah seperti mana sifat-sifat dia yang lain sama sekali tidak sama dengan manusia. Kan? Haiwan bercakap tak? Kita kata haiwan tak bercakap lah, dia berbunyi. Kucing ke anjing ke, dia kan dibunyi kan? Tapi antara bunyi haiwan dengan manusia, yang mana yang lebih baik? Tentu kita kata manusia dia lebih baik. Baik. Maka begitulah sebenarnya kalau kita nak faham sifat Allah, bahawa Allah sifatnya adalah yang maha sempurna, ya, lagi maha agung, ya. Maka itulah dia Imam Ahmad, dia terus cekal berpegang dengan, ya, pegangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Dan untuk mengelak kekeliruan, ditambah, Imam Ahmad tambah, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kerana orang macam Asy'ariyah tadi, dia ada falsafah dia, dia kata Al-Quran kalamullah, tapi kalam Allah di nafsi. Adapun Al-Quran yang kita baca, ini bukan kalam Allah, ini bukan kalam Allah daripada Allah terus, tetapi di makhluk. Ada falsafah lah di situ. Itu Imam Ahmad kata tidak salah untuk mengatakan bahawa Al-Quran adalah bukan makhluk. Dia nak tekankan bahawa Al-Quran bukan makhluk, bukan kata-kata makhluk yang diciptakan oleh Allah ataupun yang disebut oleh Jibril alaihissalam, ya.
Baik, hendaklah berhati-hati daripada berdebat dengan mereka yang melakukan hal-hal yang baru. Dalam perkara ini, mereka yang berkata dengan lafaz, ya, dan selainnya, dengan berkata, aku tidak tahu sama ada Al-Quran ini adalah makhluk atau bukan makhluk. Ha, dia nak play safe. Ada jenis orang dalam masalah ini, dia nak play safe. Dia kata, Al-Quran kalamullah, tapi dia makhluk atau bukan makhluk, tak tahu. Ha, kita kata tak boleh. Dalam akidah kita kena jelas, yakin dan pasti. Tak boleh ada benda yang tak tahu. Maka kita terima, kita kena beriman bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah, bukan kata-kata makhluk, tak kira sesiapa pun dia. Ya. Maka nak katakan bahawa Imam Ahmad, kerana kepercayaan dia dalam satu masalah ni, dia telah diseksa, dia telah dipukul, sehingga dia telah dipenjarakan untuk sekian lama, bertahun-tahun, oleh tiga orang khalifah. Kita boleh bayangkan, Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wathiq. Ini nama khalifah zaman Abbasiyah dulu. Telah memenjarakan Imam Ahmad kerana kepercayaan dia. Setiap kali mereka kata, ha, apa imam, apa pandangan kau tentang Al-Quran? Dia terus kata, Al-Quran tu kalamullah. Ah, seksa lagi, seksa lagi, seksa lagi. Ada ulama yang dia akibat kerana tak tahan dengan seksaan khalifah, mereka menggunakan muslihat. Mereka kata, Al-Quran adalah, dia pegang Al-Quran kan, Al-Quran ini adalah makhluk. Dia main muslihat sikit nak selamat, kerana ramai yang dibunuh. Ini kalau diduga macam tu, kita tak tentu kita, ya, siapa yang boleh tahan. Maka dia maksudkan tangan dia makhluk. Al-Quran ini makhluk. Maksud dia tangan dia. Maksud dia kitab tu, ya, mushaf tu, jilid buku tu. Dia. Tapi ini dia, berbeza dengan Imam Ahmad. Maka inilah kata, ya, akibat daripada peristiwa ini, kecekalan, ketabahan, kesabaran Imam Ahmad terus istiqamah pada akidah Ahlussunnah, sehingga anak-anak murid dia, ini satu soalan, anak-anak Imam Ahmad ni tak ada anak murid ke? Kita kata beribu. Diorang ni tak kasihan ke? Tak tolong ke? Memang diorang standby je. Bahkan diorang kata kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad, kau kata je lah Quran tu makhluk, kau pusing lah macam mana pun, yang penting kau dibebaskan. Apa kata Imam Ahmad? Kita pegang dengan nasihat Imam Ahmad. Dia kata, kalau aku diam dan orang lain diam, maknanya tidak menyatakan kebenaran dalam hal ni, sampai bila orang jahil akan tahu? Maknanya sampai bila orang jahil akan tahu dalam masalah ni? Kerana kalau aku kata Al-Quran tu makhluk juga, hancurlah orang, masyarakat dia akan jadi keliru, sesat, kan? Kerana masyarakat semua nanti je Imam Ahmad kata apa. Dia orang tahu khalifah ni tak tahu benda. Jadi kerana itu mereka tengok je apa Imam Ahmad kata. Maka Imam Ahmad takut, aku boleh selamatkan diri aku dengan bagi muslihat dan sebagainya, tapi aku risau masyarakat, aku risau umat. Kalau aku kata Al-Quran tu makhluk dengan muslihat, masyarakat mana faham? Mana dia faham aku masukkan tangan aku dan sebagainya? Mengakibatkan kekeliruan yang cukup dahsyat. Maka daripada peristiwa itu, Imam Ahmad menjadi masyhur, menjadi ketokohan dia menjadi terkenal di dalam masalah ini. Maka kerana itu Imam Ahmad bin Hanbal diberikan julukan, diberikan gelaran Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila kita kata kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa imam dia? Siapa tokoh dia? Imam Ahmad adalah tokoh yang pertama dalam hal ini. Kerana itu gelaran Ahli Sunnah wal Jamaah itu, ya, Imam Ahmad, ya, menjadi tokoh di dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah itu, ya.